apa lu? Iya. Lapi ibu. Om. Wih. Merek Manokim. Oh. Ah, Mary. Assalamualaikum teman-teman online, balik lagi dengan aku Krista XL. Nah di video kali ini aku mau pergi dulu hehe. Tapi di sini aku masih di mobil ya, nungguin suamiku nutup gerbang. Terus ini aku mau pergi dulu ke rumah emak karena udah beberapa hari nggak kesana ya. Nah itu bojoku sudah mau selesai mengunci pagernya karena kebetulan pagernya memang sedikit berat buat dikunci teman-teman online. Sekarang udah mau masuk ke dalam mobil, mau otw dulu, dan kita mampir dulu juga di buah, di tempat beli buah, soalnya biasanya mak itu suka buah-buahan gitu, dibandingkan makanan yang berlemak-lemak, mak itu suka buah-buahan, jadi kita belikan dulu buah-buahannya di sini di toko buah langganan kami di depan Pasar Godong. Di sini tuh lumayan lengkap ya. Terus ini aku milih-milih buah naga, soalnya ini buah naganya itu kelihatan menggoda sekali ya, dan juga ukurannya lumayan besar. Terus ini juga masih lagi ngeladeni pembeli yang lain, jadi aku nunggu dulu. Walaupun sudah sering beli di sini ya, jadi langganan kami atau langganan aku itu kalau ngerekam itu juga tadi izin dulu sama Mas. Kadang-kadang yang jaga juga bukannya Mas ini, yang perempuan. Terus ini juga tak suruh minta timbangkan dulu, aku beli sekitar 2 kilo. Yang satunya besar, yang duanya kecil-kecil. Terus di sini juga aku minta Mas buat milihin jeruk yang manis ya, kalau dimakan tuh langsung enak gitu loh. Terus ini juga aku dibukain, disuruh makan, disuruh ngicipin, cuman tak makannya nanti aja lah ya. Terus ini aku sebenarnya tertarik sama manggisnya teman-teman online, tapi tak lihat kok kecil-kecil. Terus aku tadi tanya juga sama Mas yang jual, ini manggisnya itu kecil-kecil enak gak sih Mas? Katanya nggak usah Mbak, jangan dibeli kan, soalnya Mbak kan sukanya itu buah yang fresh-fresh, seger-seger, jadi jangan dibeli, gak apa-apa, soalnya itu terlalu kecil, kalau dibikin buat tentengan untuk dikasih ke orang mending jangan, katanya gitu teman-teman. Jadi di sini itu walaupun kita membeli ya, itu diarahkan kalau misalnya buahnya jelek atau kurang fresh atau gimana itu gak boleh dibeli teman-teman. Bagusnya itu seperti itu ya, kalau belinya di sini, di tempat langganan aku. Itu juga aku beli pear kesukaan Mae. Nah ini di sesi total menotal, Mas Wilrenya jadi kameramen, jadinya aku yang bayar, hehehe. Terus ini Masnya itu cerita-cerita ya, sedikit-sedikit. Sebenarnya Masnya ini tuh suami dari temanku sekolah, hehehe. Jadinya ya sama aku ya, seperti biasa, seperti ini teman-teman, akrab. Terus ini tadi dibonusin satu itu buah naga, ya udah yuk kita langsung OTW lagi. Alhamdulillah tadi sudah beli buahnya untuk emas sama bapak. Terus sekarang kita mau otw ke rumahnya mak dulu, karena dari Godong ke Warung kan juga membutuhkan perjalanan, maksudnya butuh waktu perjalanan gitu loh ya. Wah ini sampai di desa Nek emak sama bapak, ternyata sudah pada nandur padi atau nandur pari ya kalau bahasa Jawanya. Wah, beberapa hari nggak kesini, pada udah mulai menghijau karena sudah ditanduri. Terus ini sudah sampai lagi di rumah Mae. Cepat men ya, ini rumah Mae yang lama. Tak nanti aku akan ke rumah Mae yang punyanya Mbak Tina, akan sama sama bapak sekarang di sana. Iya. Kita ke rumah emaknya dulu, suamiku di belakang. Hai sayang, belayu belayu, her her her. Karena kan di rumahnya Mbak Tina sini ya, jadi kita kesini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai di sana. Iya. Wow. Berdua. Mae berdua. Itu sayang. Bu, ada buah bu. Buah apa?
banyak teman sih. Buah itu ada buah kesukaannya bapak, ada buah kesukaannya emak. Itu bonusan bapak. Bonusan. Selamat emak. Emak, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Iya. Sudah mantuku. Iya. Enggak juga dulu kan kelihatan. Biar kelihatan. Enak. Makan sendiri, Pak Bapak ada mie ayam, mau mie ayam tidak? Enggak, sudah makan. Oh, sudah makan. Ya. Pak minta diminta. Biar dimakan Mak sama Bapak kok malah diojai. Enggak apa-apa. Kalau Mak itu kesukaannya buah pear, teman-teman. Pear sama ini apa? Sama buah naga. Buah ini juga suka. Tadi mau tak belikan manggis, ning manggise. Ning manggise ki nganu, Mak. Suka seneng. Manggisnya kecil-kecil. Manggisnya tuh ya, kekecilan. Kalau ini saya suka. Iya. Terima kasih. Mas Munir, Mak. Mas Munir udah makan. Sana yang sini. Makan bareng-barengnya. Makan buah sekali-kali makan buah teman-teman online. Jangan makan yang berlemak-lemak terus. Mau ini. Makan buah biar tambah sehat. Iya. Ini Bapak. Vitamin. Disulapin. Nah, mak sulapin enggak, Mak? Ya. Mak aja disulapin. Kalau saya sulapin itu apa jenisnya? Buah naga ya. Buah naga. Sulapin buah naga. Bentar. Nyong tak sulapi. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Nganten anyare kalah, teman-teman. Ya, tinggal orang dua ya. Tak sulapin juga. Sini. Ya ini sulapin. Ah, Mary. Ini tipenya tipe satu. Manis ya, Bapak mau? Ya mau lah. Bentar. Kalau nggak mau ya. Satu-satu dulu, Bapak. Ya. Wah enak. Tadi buahnya itu ada yang beberapa yang kesukaannya Mak kurang fresh seperti melon tadi. Adanya yang kecil-kecil, kurang fresh. Besok lagi. Besok lagi. Jangan besok terus jangan. Gak apa-apa kan? Besok. Kalau makan buah kan. Ya enggak apa-apa, kalau makan buah kan sehat ya, Pak ya. Mau beli mie ayam enggak mau, Bapak ya? Nggak, mau lebih makan. Lebih suka ini, buah-buahan saja orang. Sehat. Bapak sudah makan. Dari sawah. Ya, Pak. Tamu ke sawah. Bapak habis dari sawah. Kemarin itu ditelepon Mak katanya kurang enak badan. Mau ke sini cuma ada urusan mendadak ya teman-teman online. Jadi belum sempat. Terus sekarang ini langsung ke sini tadi dari rumah. Mantap Mas Munir. Mantap ya. Mantap. 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 Makan apa? Mana guys? Makan apa? Mbak Ani tak kemarin juga beli buah naga gede nepal. Mungkin hampir 2 kilo ya buah naganya. Iya, satu. Gede. 2-3 kali pate itu kayaknya. Ini Mak kesukaannya Mak. Duh, kok warnane meleh iki? Abang. Itu abang. Enggak tepat dulu. Lho, naga. Buah naga. Anak saya alhamdulillah papa pintar semua, alhamdulillah. Ya harus gitu. Bapak itu kalau mau apa sudah dibelikan sendiri enggak usah harus. Duh, enggak apa enggak. Alhamdulillah. Kesukaannya apa? Bapak mau sate, Mak. Mau sate, Mak. Biasa. Mau sate tak beli kan? Warang. Sudah warang. Wis warang. Wis warang. Sudah makan berarti tadi? Sudah, Nok. Baru. Ini tanganku tak bersih ya, teman-teman online ya. Ini namanya apa? Tamer kalau mau. Per. Ini nanti biar dimakan, Mak. Jangan dimakan semua, teman-teman online. Ambil satu. Biar tadi. Sekarang Mak kan tinggalnya udah di sini terus ya teman-teman online. Jadi ya kita kalau di sana itu market mobil tok. Iya. Juga ya nenek. Kan ini Bapak enggak kelihatan Bapak. Enggak. Nah. Ini Mak. Iya. Yeah. Mas Bro kok enggak gitu? Perlu. Iya. Saya capek. Kangen. Iya kangen beberapa hari ke sini. Mak udah enakan badannya. Ya, alhamdulillah. Orangnya sibuk enggak apa-apa. Punya kerja sendiri, Mak. Tapi kadang ya orang tua ya ingin anaknya ke sini ya, Pak ya. Iya, malah suapin Mama. Biasanya tuh sering ke sini teman-teman karena Mbak Ani kan ada di sana ya.
jadi mak itu malah kesana terus sama bapak, makanya nggak kesini jarang-jarang sekarang. Kalau dulu kan mak kan Mbak Ani di sini, semuanya di sini, jadi setiap hari itu kesini semua. Ya di rumahnya sana dulu. Kalau sekarang kan makan di sini, kita jujuke mobilnya parkir kono, uangnya jujuke Rene teman-teman lah begitu. Ya udah teman-teman online, terima kasih banyak ya. Semoga mak menikmati ini ya. Aku belinya nggak banyak teman-teman online. Yang kalau buah itu kan cepet, cepet busuk ya. Jadi yang dibelikan ini segini kan satu hari dua hari habis dibelikan lagi gitu. Kalau aku biasanya ya, seperti itu. Ya kesini. Oh kesini juga. Bawa jeruk. Bawa jeruk juga ya. Iya bawa jeruk. Tinggal bapaknya. Soalnya bapaknya. Iya, kalau jeruk bapak, buah naga, pear itu emak. Bapak juga suka pear sih, cuman enggak terlalu seperti emak. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah selalu mendukung kami Korega XL. Mak sudah sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya cuman pusing aja biasa ya, gitu pusing, maklum. Ya. Ini kan pergantian cuaca mak juga. Itu sering pusing kadang itu. Iya, kan pergantian cuaca. Wajar ya teman-teman. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah selalu support kami Keluarga SL dan kami di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah. Alhamdulillah. Oke.